Asli ini ya Allah. Ya Allah, bikin merinding gila sih. Wow, ternyata sambutannya seperti ini guys. Saya baru pertama kali melihat ini dan shock banget. Ya guys ya, melihat kemegahan dan kegagahan yang ada di KLCC ini guys. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan melihat ya malam pergantian daripada 30 Agustus ke 31 Agustus di Malaysia. Oke, dan ini pertama kali saya melihat ya guys ya. Maksudnya adalah ya dari tahun-tahun kemarin juga saya nggak pernah react pasal ini gitu kan. Nah, kita akan react langsung bagaimana KLCC di pergantian malam hari kemerdekaan Malaysia. Nah, ini daripada Bang Joe ya guys ya, belusukan kuliner. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Jom kita simak videonya, let's go. Welcome to Belusukan Kuliner guys. Ini keren banget ya guys ya, Bang Jo ini sambutannya daripada masyarakat Malaysia juga keren. Hei, kenapa ketawa? Oke, kita sampai di kawasan Kampung Baru. Oke. Ini banyak kedai-kedai. Apa itu? Nah, tadi kedai apa itu? Warung Cik Senah. Oh. Apa itu? Cantik kedai itu. Jual masakan panas. Masakan panas? Steamboat gitu? Bukan. Goreng-goreng. Oh, masakan panas tuh goreng-goreng yang baru. Oke. Okay. Mau makan lauk Melayu di sini lah nih. Oh, ini masakan Melayu, Pak. 80 jenis lauk itu. Oh. Wih. Oh iya, itu ada. 80 jenis lauk, 30 jenis ulam. Wah. Itu Mas. Petronas. Bukan. Oh iya, itu. Betul. Wah, udah lihat, udah lihat. Udah lihat. Nah, ini habis kita. Nanti di depan penginapan langsung. Wih, langsung itu udah bagus sekali. Nanti Bu, ini belum nyala lampunya. Nah, ini Bu, gerbangnya Kampung Baru, Bu. Kampung Baru, Bu. Oh, iya 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 iya. Banyak kita lihat biasa di vlog-vlog bule-bule gitu pasti ada ini gerbangnya. Spesialis tempat makan. Oh, ternyata oh, bagi. Semua halal ya ternyata. Oke, okay. Kita bisa lihat lebih jelas ya, guys ya. Oh, surga makanan tuh, ada tulisannya surga makanan. Kampung Baru memang bikin rindu Kampung Baru ini. Ya Bu. Asli. Nah, ini Kampung Baru, Bu. Kampung Baru. Kanan kiri restoran ya. Bingung. Tengok kanan kiri banyak gedung. Iya, gedung tinggi-tinggi banget loh orang. Bagus-bagus lagi. Rindu-rindu. Wow. Tertata rapi. Oh, Kampung Baru. Selalu buat rindu. Nah, di sini tak perlu risau, banyak makanan, jajanan. Iyalah. Ini baru loh Bu. Nasi lemak Pak Haji. Belum buka lagi lah tuh. Kita kesini tuh dia belum buka. Apanya? Iya, renovasi kalau nggak. Oh belum ya. Belum buka seperti okay. Ini juga. Oke. Yang paling populer. Nah, ini Wanjo. Ini Wanjo ramai mesti. Udah lumayan sering coba di sini. Aha. Ya supaya coba yang lain. Wah, coba-coba yang lain gitu kan. Rindu. Oke. Okay. Apa Pak itu tadi Pak? Sosis pulut itu. Sosis pulut tuh. Ada sosis. Inti pulut, Bun. Macam mana tuh? Macam mana tuh? Jajan ya kita ya. Eh, tak faham saya. Sosis pulut. Gitu. Iya, nasi dagang. Ada nasi dagang. Oke. Kita sampai. Sampai di Kampung Baru lagi. Kampung Baru lagi. Waduh. Mantap. Ya, yang penting nyaman. Buat nyaman anak-anak dan keluarga. Betul. Iya sih, buat happy ini kan. Oh, ini locker. Kita pesan di Airbnb sih, guys. Salah. Gimana? Oh ini 29. Oke, okay, jadi ini kita check-in mandiri guys. Oh. Oh gitu. Kali ini ya, seru juga ya, kayak kuis ya. Ini kuncinya. Ini ya, kamarnya legacy. Kita review kecil-kecilan lah. Wow. Assalamualaikum. Wow. Ini gelap. Kita taruh sini dulu. Wow. Lampu. Penasaran dia.
Sarah, ada kuncinya ini. Ah. Wede, mantap ada bal. Wow, view-nya guys. Sini Bu, sini Bu, sini Bu. Wow. Sini Bu. Sini Bu. Wow, ya Allah. Ya Allah. Biasa ya, Bu. Bagus banget. Wow, view-nya gila. Di mana nih hotelnya? Wow. Yes, ini dia kamarnya. Saya dapat di Airbnb. Airbnb. Nah, mulai tengok okay. Ya. Dan ini view-nya memang keren sih. Masih. Oh. Wow, ini mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman. Bisa, bisa. Di mana tuh, Bang? Wow. Nanti boleh kontak lah kalau kita ke Malaysia. Jadi ini ada wardrobe. Nah, ini bilik. Bukan. Ini toiletnya, kamar tandas, mandi, bilik air ya. Kalau nyala ya? Nah, mungkin kalau ditutup dia nyala ya guys ya. Oke. Okay. Terus ini ada meja untuk ya mungkin untuk bekerja. Terus ini, nah ini kamar yang kedua. Ada beberapa kamar. View-nya juga nggak kaleng-kaleng juga nih. Mantap. KLCC. Alhamdulillah. Kalau ini? Bilik air. Oh, ini dikunci. Oh, itu buat. Kalau ini. Oh. Bilik air. Ini toilet juga, guys. Oh, toiletnya seperti ini kayak dulu. Tanda. Karena saya nginap di Legacy, cuma ini beda ya. Oke. Oke. Emang ada toilet lagi? Ada toiletnya. Ini living room lah. Nah, ini meja makan. Oh, komplit ya. Terus, wah, enak ini ada dapurnya kitchen juga, guys. Ini dapat ini apa? Mungkin ini dispenser kali ya. Microwave, pemanggang roti. Wow. Ada ini juga untuk oven. Untuk masak bisa. Wow, besar banget ini guys. Kita tengok di sini juga. Wow. Wih, kita dikasih apa ini guys? Ada apanya tuh? Ada isinya. Percuma gak atau gimana ya? Oh, punya orang tuh, Bang. Guys, ini guys. Ini saya enggak tahu juga ini. Ah, kita tengok ini dapurnya. Kita tengok okay. Yang di sini. Oh, ini kita dapat laundry. Cuci. Oh, tidak kita harus ke laundry, bisa langsung cuci ada di situ. Jemuran di sini. Wah, mantap sih. Oh, keren. Ini lengkap banget, guys. Ternyata ini, guys. Nah, ini yang kamar mandi kedua ya. Bersih juga. Terus yang pertama itu yang ini guys. Nah tadi itu saya salah ini kan. Oke. Okay. Nah situ harus dua kali ya. Ini ada tempat sabunnya. Oke. Okay. Wastafel bersih juga. Mantap sih asli di mantap fasilitasnya. Gak tau ini boleh pakai atau tak ya? Apanya? Itu. Saya kira percuma lah kalau ada kasih ini saya kebetulan Airbnb ya pesan di Airbnb itu harganya hampir sama sama menurut sama saya ya sama kayak yang dulu pertama. Tapi menurut saya ini besar lebih besar sih. Ini lebih dapat ya, banyak mungkin karena gini yang pertama kita pesan itu okay. Kita kayak dia ada kayak agensi atau marketingnya gitu loh. Kalau ini langsung ya pemiliknya iya, dan ini guys ini bisa jadi referensi buat kalian mungkin pelancong dari Indonesia bisa. Yang mau berkunjung ke Malaysia. Betul, tepatnya di Kampung bisa. Baru ini bisa jadi referensi. Bagus. Oh, Kampung Baru ya. Lengkap banget parkir. Sih. View-nya ini yang kece memang. Oke, okay, guys. 5 hours later. Assalamualaikum. Waduh, view-nya. Kemerdekaan Malaysia. Betul. Yang ke 67 kalau enggak salah tadi saya lihat ya. Lepas ini kita akan tengok ada apakah ada kembang api atau bunga api. 79. Ini yang kakaknya ini pengen digendong, pengen masuk kamera. Woi deh, mantap. Halo, selamat hari kemerdekaan buat teman-teman Malaysia. Ayo pegangin ya. Itu belakangnya. Oh, cantik banget. Cantik ya warna ungu. Kita itu kita itu guys, maunya itu ke sana. Karena ini loh. Ah, ini sudah mulai ngantuk. Iya.
si kakaknya sudah mulai ngantuk. Kasian. Jadi kita tengok di depan balkon penginapan. Alhamdulillah. Balkon apa dapat yang ya, view-nya langsung di mantap gila. Suara trompet-trompet itu udah mulai terdengar ya dari sini ya, sudah terdengar loh. Gitu. Sebenarnya gini, Bun. Bisa dijelaskan ke kawan-kawan nih. Malam ini tuh sebenarnya perancangan kita itu ke Dataran Merdeka. Betul. Nah, kita tuh pengen tengok kemeriahan di situ, tapi kita dapat info dari sahabat-sahabat Malaysia bahwa ya, di malam ini, besok kan sudah 31 Agustus ya. Itu malam ini nggak ada perayaan ya, itu kan, nggak ada hasilnya konser itu, katanya dibatalkan katanya untuk menghormati korban yang akhir-akhir ini ya, di Kuala Lumpur ya. Jadi kita tengok di sinilah. Betul, kita tapi ini view-nya keren. Mantap banget. Kita nggak perlu kesana aja dulu Pak ya malam ini. Sini. Karena ini kita habis keliling-keliling. Betul. Jadi capek juga. Betul. Ini loh guys, kasihan yang kecil. Iya, jadi kita tengok dari sini aja ya. Gimana nanti kemeriahan. Ya meskipun kita nggak langsung kesana. Betul. Nah, yang namanya mantap ya sih. Bawa asli ya, mantap banget. Kalau saya sendiri pun mungkin bisa lah kesana. Tapi dari sini malah ini menurut gue ini pemandangannya berbeda sih dari ini benar-benar full kelihatan. Ini benar-benar full sih guys. Wow. Wah, ada kelihatan semua jadinya dari situ. Salama Bridge ya kan, terus apa bang-bang apa itu namanya guys? Terus ke Menara Kembar. Wow. Kita pengen ke sana kan? Ya. Habis ini kita lihat apa? Bunga api. Bunga api. Itu. Udah. Bukan. Suara mobil spot. Dikira ya. Untuk akan bunga api menampilkan mulai. Bunga api. Kita lihat detik-detiknya ya, detik-detik. Mantap sih, asli mantap banget. Berganti hari ke 31 Agustus 2024 kemerdekaan Malaysia. Di mana? Wow. Duduk sini. Malam hari itu masih ramai, jembatan Saloma itu, pintasan Saloma, orang-orang pada duduk situ. Oke. Okay. Pada di situ berdiri. Ada yang di sana kita tengok mungkin ya, bisa saya zoom ya, bismillah. Semoga sampai sedikit lah. Nah, itu. Oke. Okay. Itu. Ramai ya di bawah tuh. Itu banyak orang kan? Iya, banyak banget. Oke. Wow, gagah ya, mantap. Gagah banget guys asli. Bagus banget. Icon Malaysia ya. Ya. Kita nunggu ini. Nunggu kembang api. Ya. Bentar ya guys ya. Mau ini nemenin anak tidur dulu. Sebentar. Ya, habis namanya nanti kita juga lagi. Bawa bayi ya. Enggak boleh. Hati-hati saya. Enggak boleh berdiri. Pukul berapa, Bu? Sekarang, Bu? Sekarang masih setengah jam lagi. Wah, setengah jam lagi. Mantap. Udah detik-detik ini nanti ya guys ya, kita bisa melihat kemeriahannya gimana ya guys ya. Wow, ini pertama kali saya melihat ini ya guys ya, daripada vlognya Bang Joe. Jadi jarang sekali istilahnya kita melihat itu. Wow, ini ternyata kemeriahan di malam. Wow, di pergantian malam ya guys ya. Wow, malam kemerdekaan Malaysia 2024 ini ya guys ya. Wow, belum nih masih permulaan ini guys ya. Kita bisa tengok nih guys. Wow. Kalau yang di bawah situ pasti meriah banget, tapi kita bisa lihat ya guys ya. Masya Allah. Tuh. Enggak boleh naik gitu. Masya Allah, langsung berganti warna ya. Wow. Masya Allah, mantap betul. Wow. Asli merinding guys, asli bikin merinding ini ketika kembang api ya kan. Lalu melihat Petronas yang istilahnya berganti warna gitu ya guys ya. Kita nggak bisa kesana guys. Wow. Si bayi sangat capek ya. Kalau kita tinggal kasihan lah. Asli merinding loh guys, ya Allah. Sini udah cantik banget sih ini. Wow, bagus. Ini view lain. Dari sini aja udah cantik banget ya Bang, apalagi kesana.
Wow. Sangat menggema gitu ya. Wah, hon-honnya ini hon nyala semua atau gimana ya, guys? Iya, itu tuh. Ada yang oh iya, guys. Semuanya itu. Berhenti, guys. Wow. Mau lihat pertunjukan ya? Bunga api. Bunga api. Dan menepi semua dan rapi gitu ya. Tetap rapi gitu mereka tuh. Wow, gila. Ini gelap ini, gelap ini. Detik-detik ini, Bun. Bukan berapa sekarang, Bun? Ini udah 56. Waduh. 56, kita tengok. Bentar ya. Lagi nih. Kita tunggu, guys. Oke. Ini orang-orang berhenti buat lihat ya. Iya. Tuh, semuanya lo turun. Iya, turun dari kereta. Iya, lo berhenti dan turun lo. Nanti pasti ada ininya, ada mungkin ada sesuatu yang tuh dipertunjukkan nanti. Wow. Ya kan? Pukul berapa sekarang? 23. 57 sebentar lagi detik-detiknya, guys. Wow, penasaran ya asli. Ini pertama kali saya lihat loh ini. Kayak pergantian tahun. Ah, benar. Kayak pergantian tahun baru, guys. Ah, sama ya. Ini saya baru kali ini sih tengok kemerdekaan. Oh, cantik banget ini dari bawah. Boom, nyala lagi, guys. Gila, cantik banget, megah banget. Pergantian tahun. Pergantian tahun. Pergantian tanggal, pergantian tanggal. Ini sudah siap HP semua ini, guys. Cantik banget ya warnanya ya. Warnanya purple. Warna-warna kesukaan. Cantik. Wah, ini gila cantik banget asli. Ini detik menit 23.58. Bentar lagi tuh. Sumpah ini saya berasa di sini tuh nyadar gak sih? Apa? Ini kendaraan semua berhenti semua. Iya, berhenti. Maksudnya semua. Maksudnya tuh mereka tuh sangat menikmati. Mereka turun. Wow. Ini sepi guys. Tuh berhenti di situ berarti kan? Oke, nampaklah. Berhenti. Dipisahkan dengan Saloma ya? Gitu kan untuk melihat di sini. Pasti kayaknya mereka udah menunggu gitu ya. Kamu kita guys, saya enggak sabar banget, guys. Sumpah. Wow, asli banget loh kita dapat penginapan yang di sini. Dengan view yang langsung. Iya, betul sih. Ya ampun, alhamdulillah banget loh. Ya Allah, ini 59 nih, 59. Ya, kita tengok sama-sama. Ini. Aduh, deg-degan, guys. Asli deg-degan banget, apalagi masyarakat yang di situ pada berhenti gitu mobilnya. Berapa ini? Menit ke berapa ini? 59. 59, guys. Wah, harusnya pakai count itu. Jam yang digital kan, yang count itu. Biru. Yang ada detiknya itu. Nah, ini udah mulai berganti nih. Wow. 1 2 3. Aduh, betul kan? Udah ganti. Udah ganti. Wah. Semua pada diam terus kagum ya melihat pergantian warna ini. Gila banget. Ini belum selesai nih, bentar lagi pasti ada lagi nih. Berganti lampunya ya, berganti. Ini warnanya bendera Malaysia. Iya, bendera Malaysia. Nah, warnanya merah putih, merah kuning. Kita lihat habis ini tuh udah mulai banyak kembang api. Gimana bunga apinya tuh? Suaranya. Oh, menggema banget suaranya. Oh, di belakang, guys. Wow. Saya tuh yang herannya, orang-orang ini pada diem semua. Tuh. Iya loh, pada berhenti semua loh. Berhenti di jalanan, guys. Saya merinding aku. Merinding. Kenapa Bu? Merinding sampai. Merinding ya. Itu kita lihat pantulan-pantulannya aja tuh. Iya, itu di belakang gedung sini, iya. Guys. Kita enggak bisa tengok. Oh. Suara rame banget suaranya daripada kembang api itu sendiri, guys. Iya. Wow. Enggak bisa tengok yang sebelah sana ya. Ah, ini sepertinya ini mungkin di sini tuh nggak ada kembang api mungkin ya di KLCC ini. Ya, tadi sudah. Hanya sih, pergantian. Oh, di belakang situ. Oh, ada ternyata. Wow.
Wow, mantap. Semeriah itu ya guys ya. Tapi ini udah bagus kita. Masya Allah. Merdeka, merdeka. Selamat merdeka. Selamat merayakan kemerdekaan Malaysia. Selamat Malaysia. Wow, asli cantik banget. KLCC Park ya, tapi pasti rame lah, kasihan lah anak-anak. Iyalah, kasihan. Itu kalau bawa anak tuh gitu guys ya, kita masih memikirkan mereka gitu. Ini saya tengok di bilik nih guys. Oh, di belakangnya, di KLCC Parknya guys. Wah. Iya, di depannya itu kan. Belakangnya apa depannya sih? Depan. Ini benar-benar ya, yang saya lihat itu, yang saya kagum itu mereka ini loh, kendaraan warga sini itu benar-benar berhenti di pinggir jalan, turun dan menikmati. Iya kan tuh besar banget guys. Wow. Sampai gema kayak gini loh guys suaranya. Oh. Gila sih. Waduh, gimana dong? Kanan kiri gedung ya. Jadi menggema. Jarang banget loh kita menonton dan menikmati hal seperti ini gitu. Ini sama kayak pergantian tahun. Selamat gitu loh guys. Semeriah itu di Malaysia ketika Malaysia, menyambut guys, malam ya hari kemerdekaan Malaysia 2024 kemarin. Ya berharga sih ini, kita beruntung. Betul. Ya meskipun betul, kita tak jadi ke dataran merdeka. Betul. Tapi setidaknya kita dapat view. Betul. Dan merasakan juga kemeriahan malam hari. Betul. Di Malaysia ini. Dan dari sini pun kita jadi tahu gitu ya, maksudnya masyarakat Malaysia tuh benar-benar serespek itu loh. Sangat berhenti dan wow, mungkin menghargai benar hari bersejarah. Betul. Di negara ini guys. Betul. Wow. Sangat merinding saya guys. Mantap ya, banget asli. Apinya di mungkin ya, ini di apa? Baliknya di balik taman KLCC-nya ya kan? Kan di air mancurnya itu kita tak bisa ke sana. Ya, oh iya, di taman belakang itu ya guys ya. Sudut pandang di sini aja betul, sudah sangat betul, senang banget, sangat indah. Iyalah. Ya Allah. Ibu itu dari tadi lo syuting video terus enggak pernah berhenti untuk pause videonya itu. Karena benar-benar menikmati guys. Ini momen banget sih asli. Merayakan kemerdekaan sampai sebegininya gitu ya. Iya. Biasanya kita tahun baru itu ya, betul. Di tempat-tempat yang kayak mau. Ini tahun baru lo ya. Ini kemerdekaan lo ya gitu. Bukan tahun baru. Ah, dan yang saya salutkan di sini Bu, Bunda. Iya. Di sini tuh enggak ada suara brong gitu. Yes. Yes, iya sih memang enggak ada kayak pawai gitu, tapi kalau di sini ada guys. Kalau malam kayak gitu. Sangat benar-benar menikmati kemeriahan bunga api ini. Benar. Baik, gak rugi sih kita jauh-jauh bener, dari Surabaya bener, untuk menikmati malam hari betul, pergantian betul, tanggal ya. Wow, 31 bisa jadi opsi nih Malaysia. Bener. Luar biasa, luar biasa. Bener. Luar biasa. Saya jadi gila sih asli. Besok kita di ya, aduh, apa bukan di Putrajaya itu seperti apa ya. Wow. Gak berhenti-berhenti guys, berapa menit itu? Paling 10 menit ya untuk bunga apinya itu atau kembang itu apinya itu guys. Pasti di Taman KLCC itu pasti meriah banget sih. Pasti rame, full loh. Asli full itu, pasti full banget. Kan pertunjukan apa bunga ini, api ya kan. Jadi itu menjadi momen yang ditunggu-tunggu lah. Itu ada di tengah-tengah tuh, bagus banget dari sini loh. Asli bagus banget. Oh. Tapi dari sini malah kelihatan asik sih ya kan? Iyalah. Di belakang menara kan kelihatan langsung. Lebih apa ya? Lebih dapat vibe-nya. Itu di jembatannya ya? Yang menghubung antara tower sini dan tower sini enggak sih? Ada tadi bunga apinya. Di situ. Wow. Oh, ada juga. Kelihatan tadi sepertinya loh ya. Wow. Wow, enggak nyangka guys semeriah ini. Malam hari loh ini, malam hari pergantian tanggal 31 Agustus.
Ini belum pergantian bulan loh ya. Iya benar sih, saya tadi ngomongnya pergantian bulan kayaknya. Iya baru 30 ke 31 kan. Dan itu semeriah ini ya guys ya, untuk menyambut hari kemerdekaan Malaysia. Wow, gila sih. Wow. Gila. Bener-bener diberondong itu tadi. Bunga apinya. Wow. Mantap, asli gila banget. Apinya ya. Sudah. Ini keren banget Bang Jo. Jadi bisa apa ya, kita merasakan juga gitu. Kalau jam 12 biasanya kan kalian mati. Enggak tahu sih, pokoknya udah malam gitu mati ya. Tapi ini malah lebih menyala ya, ini kan hari semakin menyala. Iya kan, hari betul, kemerdekaan Malaysia. Iya, itu keren banget. Gimana Bu, bisa komen Bu? Gimana Bu? Untuk malam hari ini, meskipun kita tak sempat ke dataran Merdeka maupun ke sana. Ya, gimana Bu? Untuk vibe-nya di sini gimana? Luar biasa. Sudah luar biasa. Semarak banget ya. Saya merinding banget Ibu. Waduh. Gak nyangka ya Bu ya, semeriah ini ya. Juga itu loh, lampunya kan berubah juga itu. Ah, keren ya Bu ya. Ini warna bendera Wow. Jadi nggak sia-sia kita jauh-jauh ke sini, tapi memang itu guys, tujuan kita itu kepingin lihat kemeriahan di sini. Oke guys, itu dia. Dan kami ucapkan selamat hari kemerdekaan Malaysia, 31 Agustus 2024. Semoga Malaysia terus jaya. Selalu damai. Betul, amin. Dan pokoknya damai terus. Amin. Semakin maju. Amin. Semakin maju. Dari saya, pelancong Indonesia, Jo, blusukan kuliner, Putri, dan Ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keseruan apa selain ini untuk explore sekitar Malaysia inilah. Ya Bu ya. Okay. Ibu pengen ke mana lagi besok? Mau nyobain makanan apa lagi nih kira-kira? Ke tempat apa lagi? Oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Malaysia. Alright guys, sudah selesai videonya dari itulah tadi ya guys ya, daripada Bang Jo blusukan kuliner, dan itu meriah banget, dan itu membuat saya tuh kayak wow, ini pertama kali saya menonton. Biasanya itu kan akhir tahun gitu kan, pergantian tahun, tapi ini ya, sambutan di malam hari kemerdekaan ya Malaysia 2024, dan itu sangat-sangat meriah banget ternyata. Dan ya, di sana sepi sunyi ya guys ya. Maksudnya kendaraan-kendaraan itu pada berhenti di situ, dan juga tidak ada orang-orang yang belayar-belayar motor gitu kan. Bum 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 dan lain sebagainya. Biasanya di sini kalau udah malam pergantian itu memang ramai banget di jalanan ya guys ya. Beda sih kemeriahan yang ada di Malaysia dan di sini tuh memang agak beda gitu. Kalau kita lihat di sini itu memang kayak kayak berkelompok motor gitu ya guys ya. Lalu belayar-belayar ya kan, nah seperti itu. Tapi kalau di Malaysia dia lebih nyaman mungkin ya, lebih sunyi. Yang kita dengar adalah bunyi kembang api seperti itu ya guys ya. Dan apalagi di situ ada menara kembar yang sangat gagah sekali seperti itu ya guys ya. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe kepada Jo Blusukan Kuliner guys. Linknya di deskripsi. Support terus karena Bang Jo ini memang sangat keren sekali. Dia membuat vlog-vlog yang sangat membuat kita itu mengetahui pengalaman-pengalaman dan juga hal-hal baru tentunya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.